Oke teman-teman, balik lagi di Tim Channel. Kali ini kita main lagi ke tempat mobil-mobil tentunya berkualitas dengan harga yang sangat menarik, dan kita akan berburu di sini angsuran yang murah lah, 2 jutaan. Kalau 1 jutaan kan mungkin DP-nya gede. Nah, kalau 2 jutaan DP-nya juga masih masuk, teman-teman. Dan harga mobilnya itu mungkin yang 100 jutaan lah ya. Yuk kita langsung ketemu marketing dari Hobi Mobil. Mobilnya keren-keren banget nih di sini. Nah, kita langsung ketemu marketingnya. Oke teman-teman, kali ini kita sudah bareng marketing dari Hobi Mobil. Ada Ko Randy, apa kabar? Baik, Bang Sehat Imam. Terus ya Ko ya? Amin. Sehat. Teman-teman juga semoga sehat selalu. Dan nonton-nonton video kita kali ini karena akan menyajikan mobil-mobil yang berkualitas. Dengan harganya, rentan harganya banyak yang 100 jutaan ya Ko ya? Banyak. 100 jutaan, di bawah 100 juga ada. Jadi wajib nonton, tentunya mobil-mobil di sini ada garansi. Garansi dari Hobi Mobil sendiri apa kok untuk mobil-mobil? Garansinya mobil udah pasti bebas tabrak, bebas banjir. Siap, itu udah pasti tuh. Kilometer teman-teman. Asli. Wajib asli. Iya, dan ada garansi mesin dan transmisi. Oke, 2 tahun. Sekarang sampai 2 tahun. Sekarang udah 2 tahun nih garansinya. Iya, jadi betul. Selama 2 tahun penggunaan, wah, kalau mobil second menurut saya ini yang pertama sih yang 2 tahun. Dan artinya mobil-mobil di sini itu semuanya ya udah siap jalan ya Ko ya? Betul, karena oli mesin juga kita ganti baru. Oke, oli mesin ganti baru? Ganti baru. Ban-ban yang gundul diganti baru? Gundul pasti kita ganti. Pasti ganti? Karena semua kan diinspeksi sama autospektor. Okay. Jadi udah dicek semua aman, kalau ada problem kita langsung benerin. Oh, jadi siap pakai. Siap, jadi dari autospektor mamanya, oh ini bannya harus diganti nih? Pasti iya, diganti betul, gitu ya? Langsung. Okay. Atau komponen apa nih, kaki-kakinya kurang enak nih? Iya, pasti langsung dibenerin. Benerin. Siap, itu teman-teman. Langsung aja kita ke unit yang pertama kali kok. Iya. Yang ini nih, Brio. Yang putih-putih. Nah, ini Brio Satya. Satya tahun berapa ini kok? Ini Brio Satya tipe S manual 2018. 2018. Ini catnya masih asli teman-teman, kelihatan. Kalau cat Honda itu catnya tuh ada motifnya. Iya. Beda dengan yang lain. Oh. Masih ada motif-motifnya, masih asli. Kilometernya kah? Ini kilometernya di 70 ribuan. 70 ribuan. Harganya di 119.500. Oke loh, Brio. DP-nya cukup 3 juta. Nah, loh, 3 juta. Angsurannya 3 juta 99.000-an, paket 6 tahun. 6 tahun. 3 iya. juta. Oke. Jadi kalau teman-teman mau DP yang ringan banget itu. Betul. Dengan angsuran 3 juta dan tenor yang maksimal ya tenornya kok ya? Maksimal, kita memang pilihnya yang maksimal, maksimal karena angsurannya paling rendah. Paling rendah. Kalau mau 5 tahun pasti angsuran lebih gede dikit. Lebih gede tapi tenornya turun. Ya, mau 4 tahun juga bisa. Bisa. Jadi by request saja. Yang penting angsurannya pasti beda. Oke. Semakin tenornya semakin pendek, angsuran semakin gede. Nah itu, jadi pikir-pikir aja, hitung-hitungan, bijaklah untuk iya, membeli mobil. Betul. Yang mau beli cash juga monggo banget ya Ko ya? Bisa, jadi, enggak, cuman kalau harga cash harganya beda dengan harga kredit. Siap, nanti komunikasikan aja. Betul, tentunya di WA ada langsung aja, bisa tanya-tanya, bisa. Dengan kualitas seperti ini, teman-teman bisa dapatkan mobil yang siap pakai, udah nggak ada PR lagi. Iya, tinggal isi bensin aja, langsung gas. Tinggal isi bensin aja. Nah. Oke, ini pajaknya pun murah, paling 2 jutaan ya Ko ya? 2 jutaan. 2 jutaan. Lanjut, yang ini nih. Ini Brio juga. Ini sama banget ini ya? Sama, kalau ini Matic. Oh, ini yang Matic-nya. Ini E nih. Siap. Brio. Ini Brio tipe E Matic 2017. 2017 juga. Kalau yang tadi 18, juga. Ini 17. 17. Ini okay. Matic, kalau tadi manual. Siap. Tipe E, kilometer di 80 ribuan. 80 ribuan, oke lah, standar pakai. Ini platnya plat ganjil. Uh-huh. Yang pasti pajak pasti hidup. Di sini pasti semuanya pajaknya semua hidup. Pas pajak hidup, surat-surat lengkap, absah. Betul. Tanpa problem apapun ya Ko ya? Dijamin, garansi. Dijamin. Karena surat-surat juga harus teman-teman perhatikan. Betul. Ketika beli mobil. Bukan hanya sekedar hidup, diblokir enggak gitu kan? Iya. Kemudian ada perkara apakah? Nah, itu juga iya, perlu bijak lah. Siap. Untuk harganya
Harganya di 131.500. Oke. DP-nya ini lebih murah dari yang tadi 2.500. 2.500. Cicilannya 3.299.000-an, paket 6 tahun. 6 tahun. Nah, iya. Cuma 2 juta, DP-nya 2,5. Angsurannya oke lah segitu. Kalau DP-nya 10, pasti cicilannya lebih murah lagi ya, betul. Pak ya? Betul. Naikin aja dikit biar prosesnya juga cepet. Iya, betul. Dan cicilannya lebih murah. Soalnya kalau DP yang DP minim itu persyaratan juga harus dilengkapin. Siap. Syarat utamanya kan BI checking udah harus pasti bagus. Bagus, wajib. Iya, itu utama. Jangan mau minta DP kecil tapi BI checkingnya jelek. Nah, percuma. Kan kebanyakan sekarang begitu, Bang. Iya. Jadi harus ngaca diri juga ya, kok ya. Iya. Kalau BI checkingnya bermasalah nanti bisa, cuman ada kenaikan iya, DP. Iya, betul. DP-nya pasti beda. Pasti beda, tapi tetap bisa diproses. Iya, call, betul. Call 1, call 2, call 3, sampai kita call pasti, 5 pun kita bisa. Pasti bantu. Pasti bisa. Yang penting teman-teman nanti siap. Iya, yang penting kasih tahu di awal, saya ada gini-gini-gini, dari daerah mana, kita bisa pasti bantu. Nah, jadi mau ini daerah mana, nanti biar enak bantunya. Iya. Pajaknya 2 jutaan kali ya? Sama, 2 jutaan. Ini nih. Warnanya saya suka. Karena warna nggak umum, tapi bagus loh. Iya. Kia Picanto. Kia Picanto. Ini yang morning 1000cc manual, 2014. 2014 manual. Iya. Siap nih teman-teman, unyu-unyu banget. Kilometer berapa? Masih 30.000-an. Wah, mantap 30.000-an 2014. Iya. Harganya super di 87.500. Oke. DP-nya di 11.500. Siap. Angsuran 2,49-an. 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Paling cash-nya kisaran 90-an lah ya. Ya di bawah 100 dikit, di bawah 100 ya. Enggak begitu jauh lah perbedaannya untuk mobil ini. Ini pajak juga murah 1 juta paling. Lebih ya. Mobil antik langka. Betul. Kita lanjut ke yang sebelahnya. Sigra. Iya. Eh, Sigra. Iya, benar. Sigra tipe apa ini, Kok? Ini Sigra tipe X 1200 cc. Manual 2019. 2019. Iya. Tipe cakep X banget ini, tipe X. Ini mobil di sini memang bagus semua ya. Ini lebih kinclong daripada mobil baru. Iya, kinclong. Keren banget, mungkin teman-teman bisa ngelihat dari kamera ini cakep banget mobilnya. Iya. Kilometer di 40.000-an. Oke, antik. Harganya di 121.500. Siap. DP-nya cukup 4,5 juta. Angsuran 3.990.000-an. Paket 6 tahun. 6 tahun. 3 jutaan doang. Mungkin dilempengin bisa kali ya. 3 juta pas gitu. Nanti paling angsurannya ada geser-geser dikit ya, Kok ya. Betul. Nanti pokoknya diobrolin aja. Kok saya pengennya angsurannya jangan 3 juta, 2,5 lah. Bisa ya. Bisa. Paling DP-nya naik-naik dikit, beda-beda dikit. Beda dikit. Atau 2 jutaan nanti diobrolin teman-teman. Iya. Pajaknya murah juga ini. Iya. 2 jutaan. 2 jutaan. 2 jutaan. Betul. Mobil gampang, ngejual laginya juga gampang banget. Betul. Itu yang ini, Kok. Ini ada RAS. Toyota RAS. Ini Toyota RAS TRD Matic 2020. 2020. Kilometer masih 11.000-an. Wuh. Antik Pol 2020. Harganya di 228.500. 228. Iya, 228 setengah. Mantap loh STRD loh. DP-nya 9.500. Angsurannya di 5.590-an. Paket 6 tahun. 6 tahun. Jadi teman paket 6 tahun. Tapi teman-teman kalau umpamanya nego di DP bisa enggak, Kok? Nego di DP bisa aja sih. Nego di angsuran, angsurannya angsuran mau turun. Angsuran bisa kalau angsuran sudah dari tabel ya. Kita masukin harga OTR itu otomatis ngitung udah keluar angsuran. Udah keluar angsuran ya. Betul. Paling request angsurannya maunya berapa gitu negonya. Kita bisa hitungkan. Angsurannya nego di angsuran paling sesuai dengan kemampuan lah teman-teman. Nanti DP-nya kan akan menyesuaikan. Ini pajaknya masih 4 jutaan lah ya. 4 jutaan. Siap. Yang ini, Kok. Berarti kalau di hobi mobil tetap mengcover seluruh wilayah ya, Pak ya?
Kalau seluruh wilayah tergantung daerah sih. Tergantung daerah kalau ya. Kalau kota-kota besar kebanyakan bisa. Tapi kalau kabupaten kita mesti lihat dulu. Paling dicoba kirim KTP, kita cek dulu. Siap. Atau kirim kalau mau nggak mau kirim KTP ya kirim lokasinya lah ya. Iya betul. Mau tinggalnya di mana gitu. Kalau KTP bebas mana aja bisa. Cuman yang penting domisilinya. Ah, domisili tempatnya ya. Betul. Kadang-kadang kan ada yang KTP luar tapi dia kerja di Jakarta, kerja di mana gitu kan, itu bisa. 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 Walaupun mohon maaf dia umpamanya di Papua gitu ya, tapi kerjanya di Jakarta, KTP Papua, bisa? Bisa. Bisa. Yang penting di Jakarta dia punya tempat tinggal, punya rumah. Nah, bisa. Bisa. Itu teman-teman, ini ada Toyota Yaris. Iya. Yaris ini apa? Ini Yaris tipe G Matic 2016. 2016, ya. Yaris lele. Kilometernya di 70 ribuan. Oke. Harganya di 152.500. 152. Oke loh. DP-nya di 7.500. Angsuran 3,79an. Paket 6 tahun. 6 tahun. Masih yeah. 3 jutaan ya bisa ya? 3,7an. 3,7. Dapat Yaris 6 tahun. Mantap. Pajaknya 3 jutaan lah. 3 jutaan. 3 juta sampai 4 jutaan. Kita lanjut yang ini kok. Sienta. Ini Sienta Q. Ini tipe V. V. Sienta okay. Tipe V 2019. 2019. Matic. Kilometer di 60 ribuan. Oke, okay, antik teman-teman. Harganya di 189.500. DP hanya 7 juta. Bisa 7 juta? Angsuran di 4,69 jutaan, paket 6 tahun. 6 tahun. Dapat Sienta. Ini mobil keluarga. Betul. Nyaman, lega. Iya, udah sliding door udah kanan sliding, kiri. V udah kanan kiri sliding door udah. Ya. Jadi ini kalau teman-teman yang masih kalau Freed-nya kan udah nggak keluar kan? Iya, Freed udah nggak keluar gantinya Sienta. Sienta. Cuman bedanya kalau Freed kan cup and seat, kalau ini seatnya nyambung. Jadi lebih banyak muatannya. Iya, betul. Pajaknya 4 jutaan. 4 jutaan. 4 jutaan lah kurang betul. Lebih. Kita lanjut ke yang ini kok. Oh. Ini juga mobil-mobil yang cepet banget keluarnya. Betul. Karena di mobil-mobil favorit. Perputarannya juga lumayan cepet ya kok ya. Cepet kalau kalian. Jadi kalau teman-teman seumpamanya minat, langsung aja iya. Hubungin ko Randy. Nomornya di berapa kok nomornya kok? Nomor saya di 087-887-362626. Nah itu nanti kita cantumkan di video di deskripsi langsung hubungin iya. aja. Nggak usah nunggu-nunggu karena mobil di sini tentunya berkualitas. Teman-teman ya ngeluarin kocek sedikit lebih dibandingkan mobil yang apa adanya ya kok ya. Betul. Dapat mobil yang siap pakai. Benar. Digaransi lagi 2 tahun. Betul. Oke. Ya ini Calya. Toyota Calya tipe G 1200 cc Matic 2018. 2018. Kilometer masih 50 ribuan. Nanti. Harga di 127.500. Nah. DP-nya di 3 juta aja. Angsuran 3.290an. Paket 6 tahun. 6 tahun. Harga kredit pun bisa nego ya kok ya. Kalau harga kredit kita udah net. Udah net ya. Iya. Paling kalau cash bisa lah ya. Kalau cash bisa. Obrol, betul. Nanti jangan takut untuk nanya. Iya. Nanya aja. Ya, free aja kita bisa tanya-tanya gratis kok. Gratis. Iya. Mau nanya mobilnya, mau video call, mau apa? Iya, bisa. Atau datang langsung ke sini temuinnya ko Randy. Mau test drive juga bisa. Bisa. Siap. Pajaknya murah ini? Iya, 2 jutaan. 2 jutaan. Warna kuning. Ini bagus banget ini. Ini warna kuning ini sekarang udah gak keluar ya. Iya. Yang keluaran terbaru Brio, adanya warna kuning ke ijo-ijoan. Iya, betul. Kayak Stabilo. Stabilo. Betul. Ini masih oke lah. Satya. Ini Brio tipe E Satya Matic 2022. 2022? Iya, udah facelift, udah belakangnya udah cembung, bukan kotak lagi. Ini mah baru banget. Kilometernya masih 2000. 2000. Iya, masih warranty harusnya. Masih free service di bengkel resminya. Betul. Biasanya kan sampai berapa puluh ribu kilometer itu masih gratis, teman-teman. Oke. Harganya di 172.500. Nah, DP-nya di 11 jutaan. Heeh. Angsuran di 4,190 ribuan, paket 6 tahun. 6 tahun. Iya. Dapat Brio. Pajaknya murah. 2 jutaan. Betul. Irit Pol. Kita lanjut yang ini kok. Nah, ini nih. Wipernya lagi di
copot lagi baru masuk ini mobil. Baru masuk. Lagi mau di salon. Oke. Baru masuknya seperti ini. Jadi teman-teman bisa nilai nanti ketika udah di salon udah kinclong kayak yang sebelum-sebelumnya tuh. Siap gas boknya ya. Iya. Ini Ayla. Iya, ini Ayla tipe R Deluxe 1200cc Matic 2018. 2018 R Deluxe. Iya, kilometer masih 60 ribuan. Oke. Harganya di 125 jutaan. Heeh. 125.500. DP-nya di 3,5 juta. 3,5. Angsuran di 3.199.000-an paket 6 tahun. 6 tahun dapat Ayla. Kalau 5 tahun kisarannya berapa? Ini Matic. Kalau 5 Matic tahun ya? Paling beda-beda 500 ribuan angsurannya. 400-500an lah ya. Iya. Nah, nanti pokoknya diobrolin aja berapa pastinya itu, teman-teman. Ini murah juga pajaknya 2 jutaan. Iya, betul. Kita lanjut ke depan. Mobil-mobil keluarga sedan. Nah, ini Nissan Grand Livina tipe apa nih, Kang? Ini Nissan Livina tipe VL, 1500cc Matic 2019. Ini VL ini tipe paling tingginya ya. Iya. Dia persis banget mesinnya kayak expander, kenyamanannya betul. Juga mirip. Ya kalau ya, saingannya expander ini. Iya. Temennya, sahabatnya. Iya, betul. Jadi kalau expander harganya mungkin di atas ini. Di atas ya, ini bisa dapat lebih. Pilihannya murah. Bisa ini yang lebih murah. Siap. Part juga sama kayaknya ya. Iya. Spare partnya ya. Hampir untuk sama. Mesin-mesin dan iya, lain betul. Sebagainya. Kilometernya berapa, Pak? Ini kilometernya di 80 ribuan. 80 ribu. Harganya di 209.500. Oke. Okay. DP-nya di 6.500. Heeh. Angsuran 5.190.000-an. Heeh, 190.000. Iya. Paket 6 tahun. 6 tahun. Grand Livina ini warna putihnya cakep ya? Iya. Dia putih mutiara. Betul. Ngarang aja gua. Tapi bagus sih warna putihnya ya. Iya. Ini beda putihnya sama dari yang lain. Ada bintik-bintik. Ini gold. Cakep. Pajaknya ini masih 4 jutaan. Iya, 4 lebih. 4 lebih. Kita lanjut yang sebelahnya, kok. Ini mobil yang nyaman juga, perawatannya mudah, spare part-nya gampang. Iya, iya. Irit. Betul. Vios. Ini Vios tipenya G, yang TRD. Oh, yang TRD. Paling lengkap. Ya. Siap. Matic 2016. 2016 nih, teman-teman. Iya, kilometer ini di 90 ribuan. Oke. Okay. Harganya di 162.500. DP cukup 6.5 juta. Mm-hmm. Angsuran di 3,99 paket 6 tahun. 3,99. Iya. Jadi masih di kepala 3 walaupun 99 ya. Iya. Nanti kalau mau turun lagi angsurannya DP-nya dinaikin aja. Betul. 20 juta, 30 juta. Wah, lumayan angsurannya turunnya lumayan apa iya, ya kalau DP betul. Segitu. Di pajaknya udah murah. 3 jutaan lah ya. 3 jutaan. Oke, kita yang ini, abangnya nih. Abang tertua. Camry. Ini Toyota Camry tipe G, Matic 2013. 2013. Iya. Oke, tapi fiturnya udah komplit ini, udah keren lah elektrikalnya. Iya. Dia udah elektrik ya, kok ya? Elektrik seat belum ini. Tipe G belum? Belum ya? Iya. Siap. Untuk kilometer. Di 90 ribuan. Siap. DP cukup 5 juta. Bisa 5 juta? Iya, angsurannya di 5,59 jutaan, paket 4 tahun. 4 tahun, 5,59? Iya. 4 tahun. Harganya karena berapa? Karena dia 2013. 2013? Iya. Harganya di 169.500. Oke, okay. Siap. Mirip-mirip harganya. Ini pajaknya iya. Udah murah kali ya? Paling 3 jutaan ya? Iya, betul. 2013. Siap, kita geser sebelahnya kok. Race turbo. Iya. Ini Toyota Race yang GR Sport TSS yang ini yang paling lengkap. Yang paling lengkap ya. Nih ya, 1000cc turbo. Turbo. Matic 2021 pemakaian 2022. Oke, awal tahun belinya. Betul. Ini kilometernya masih antik, masih 13 ribuan. Siap, masih 13 ribu. Iya. Menarik. Harganya di 225.500. Siap, 225. DP cukup 9,5 juta. Heeh. Uh-huh.
Angsuran di 5,49 jutaan, paket 6 tahun. 6 tahun. Kalau beli barunya hampir 300 ini. Betul, 300. Nah, ini alternatif lah teman-teman kalau mau beli cash umpamanya beli baru, ngintip-ngintip ini dulu harganya udah lumayan turunnya. Irit dan tipe paling tinggi KM-nya masih low lagi. Betul. Garansi 2 tahun. Torsinya mantap ini. Iya, betul. Turbo. Pajaknya masih 4 jutaan kali ya? 4 jutaan. 4 jutaan. Kita lanjut yang BRV. Honda BRV. Joknya udah kulit nih, cakep nih. Iya. Ini Honda BRV tipe Prestige, Matic 2017. 2017. Kilometer di 70 ribuan. Oke. Harga di 173 jutaan. DP cukup 4 juta setengah. 4 juta setengah? Iya. Angsuran 4,39an. Paket 6 tahun. 6 tahun. Dari tadi DP-nya nggak ada yang di atas 10 ya? Nggak ada, semuanya di bawah. Di bawah 10 dan kebanyakan di bawah 5. Betul. Jadi tinggal pilih-pilihan aja teman-teman bagi yang mungkin punya usaha, mau uangnya diputerin buat usahanya. Betul. Bisa nih. Alternatif DP minim banget, angsurannya juga nggak begitu tinggi-tinggi banget. Oke lah buat alternatif. Iya, betul. Pajaknya 3 jutaan ya? 3 lebih ya. BRV. Kita lanjut yang ini nih, Livina X-Gear. Grand Livina. Ini Livina X-Gear 1500cc Matic. Okay. 2017. 2017. Iya. Ini yang 3 baris apa 2 baris kok? Ini yang 3 baris. 3 baris ya? Iya. X-Gear. Untuk kilometernya? Kilometer di 90 ribuan. Oke. Okay. Harganya di 98.500. Nah. DP-nya di 4.500. 4,5. Angsuran di 2,89 jutaan. Paket 5 tahun. 5 tahun. 2,8. Dapat mobil lega. Betul. Udah harganya udah lebih murah dari mobil LCGC ini. Iya. Jadi alternatif teman-teman yang lagi nyari mobil-mobil angsuran murah tapi dengan DP yang minim banget, bisa miliki Grand Livina. Oke, udah semua ya kok ya? Udah semua. Jadi teman-teman yang nyari mungkin yang gak disebutkan di sini, yang tadi kita lewatin tuh ada Alphard, ada Serena, iya, bahkan ada Ferrari, itu dijual betul. Juga ya? Ferrari enggak. Enggak. Itu pakaian ya? Iya. Siap, jadi langsung aja hubungin ke Randy. Betul, soalnya masih banyak stok yang belum dipajang. Uh-huh. Kita stok ada hampir 200 mobil. 200 mobil? 200 mobil garansi 2 tahun. Garansi semuanya digaransi 2 tahun. Dan semuanya pastinya lulus inspeksi? Pasti. Pasti, standar ya. Ada sertifikatnya ya. Semua. Ada sertifikat. Jadi hobi mobil punya standar sendiri untuk mobilnya. Mahal murah sangat relatif, tapi kalau kondisi yang seadanya itu ya mutlak. Nah, kalau di sini teman-teman nyari mobil yang mendang-mending, ya mendingan nggak usah ke sini. Cari yang di tempat lain, ya mobilnya juga mending-mending juga, ya nggak? Betul. Kalau di sini... Ada harga, ya pasti ada kualitas. Pasti. Itu hukum alam sih. Udah nggak bisa digugat itu hal kayak gitu. Siap, mungkin udah cukup ada yang ingin disampaikan lagi kok? Ya, paling kalau terutama kalau yang WA, silakan sebutkan dari mana, nah, ini namanya siapa. Iya ya. Nanti kita bantu cek kalau ada gimana-gimananya, mau sampai tengah malam pun saya layanin. Siap. Yang penting jangan P doang ya kan, WA biasa gitu ya. P, ping ya. Janganlah. Kadang-kadang kita balas, kita tanya dari mana, dari siapa, nggak mau jawab. Nggak mau jawab. Bingung kitanya. Jadi WA jelas saja. Iya. Yeah. Randy, saya Imam sumpamanya dari Bogor. Mau nyari mobil ini, gitu kan. Betul. Saya punya DP 50 juta kok. Coba hitungin dong. Nah, pasti nanti Randy juga ngitungin. Enak gitu teman-teman tektokannya. Betul. Oke, mungkin itu aja kok ya. Iya, siap. Terus ikuti tim channel, ikuti Instagram ko Randy. Randy hobi mobil. Hobi mobil. Di follow. Di TikTok juga sama, randy.hobimobil. Oke. YouTube-nya juga di subscribe. Kasih banyak. Kasih. Sehat selalu. Amin. Siap.